Aku udah kelihatan pendek. Kita ganti-gantian bukannya. Tumas. Makeupku luntur. Kita lagi nunggunya di foto-foto dulu. Ya, wait. Ya, bagus ya. Hey guys, it's Phoebe. Welcome back to my channel. So, seperti yang kalian lihat aja di judul videonya hari ini, I'm back with another day vlog. Jadi, hari itu hari Selasa, tanggal 26 Desember. Dan sekarang udah jam 2:25. Aku udah mandi, aku udah skincare-an, udah makeup, sama aku juga udah ganti baju. Ini outfit aku buat jalan hari ini. Jadi, sebenarnya hari ini kita tuh rencananya kayak pengen Christmas dinner date gitu. Cuma kita emang rada telat dinernya, karena ini udah H+1 from Christmas. Karena kita emang sama-sama baru sempetnya tuh hari ini. So, aku hari ini juga gak terlalu nyatok rambut aku. Jadi ini masih kayak aku catok biasa aja. Karena nanti aku tuh rencananya juga pengen mampir dulu ke salon buat ngegunting rambut aku. Karena ini rambut aku udah tidak beraturan, guntingannya udah rada berantakan. By the way, sekarang Rasa tuh lagi otw jemput aku. Jadi mungkin bentar lagi dia bakal sampai. Here's my OOTD. Aku hampir lupa nunjukin kalian, tapi ini outfitnya sangat amat lucu. Aku suka banget sama outfitnya. Kalungnya ini dari Vivian Westwood, tapi ini dupesnya aku beli dari Shopee. Terus untuk tweed blazernya ini juga dari Shopee. Buat innernya ini aku pakai tank top dari H&M. And for the skirt, ini dari Shopsider. Jadi itu dia full fits aku hari ini. Dan aku tuh udah dari lama banget pengen pakai outfit ini. Cuma aku menunggu momen yang tepat buat pakai outfit ini. So, yeah, I finally wear this outfit. Anyway, di sini juga ada kado aku yang nanti bakal aku kasih ke Resa. Jadi kita tuh berencana buat tuker kado gitu pas nanti dinner kita bakal saling kasih kado kita. And I think it will be so fun karena dia pasti no clue banget aku ngasih dia ini. Dan aku juga nggak tahu dia kira-kira bakal ngasih aku apa. Kayak bisa dibilang kita tuh sama-sama kado yang nggak ketebak karena kita benar-benar spontan banget ngerencananya. So keep on watching karena ini vlognya bakal seru banget. Last touch, aku mau pakai perfume ini. Ini dari Victoria's Secret yang Velvet Petals. Ini adalah my go-to perfume karena dia super duper wangi banget. So yeah guys, I'll see you guys nanti pas aku udah di mobil. Googles, maaf aku lama. Hey, kamu kok cantik banget? Kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan. Jadi Rasa habis pipis. Lupa. Bukain nggak ya? Hey, ada. Udah lega? Udah. Nungguin kamu tadi. Apa? Nungguin kamu. Hey guys, jadi aku udah sama Rasa. Sekarang kita lagi OTW menuju ke mallnya. Dan ini buat tema outfit dinner kita hari ini. Kita pakai baju putih-putih. Ya, kita mau dinner. Dinner. Time lapse, tapi aku mau nyanyi. Kita carpool karaoke aja. By the way guys, kita lagi batuk-batuk. Semoga nanti pas di situ kita nggak batuk-batuk. Karena kalau kita batuk-batuk, kita bisa diliatin orang. Aku malu. Ya udah jangan batuk. Quiet life aja. Woi, quiet life. Wih, quiet life guys. Daripada kamu guys, kamu juga coba. Apa nih web? Quiet life. Apa lagi? Ini coba tidak? Thank you.
udah nyampe di mallnya. Kita pergi ke Senayan City. Dan sekarang aku mau langsung aja pergi ke tempat salonnya. Berhubung sekarang tuh udah sore, jadi aku harus buru-buru, keburu nanti makan malamnya telat. Kamu pendek banget. Woi, tidak menemani. Gila, ini mallnya ramai banget. Padahal ini tuh hari... Hari ini hari apa ya tadi? Selasa. Iya, padahal ini hari biasa. Kenapa selalu lucu? Gemes. Woi, makeupku luntur. Aku gunting. Soalnya dia kayak aneh gitu kan di tengah. Aku kesel jadi aku gunting. Gunting rambut aku, dan ini hasil rambutnya jadi kayak gini. Aku tadi minta oval layer, dan aku juga minta dia crepe-nya banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini, rambut aku jadi kayak ulet bulu. Tapi gak apa, ini lucu. Jampel pegang, ya mohon maaf, jampel-jampel rambut saya. Bagus. Jadi sekarang, berhubung aku udah gunting rambut aku, kita sekarang mau langsung aja otw makan. Mama. Kita mau ke Monsieur Spoon. Kita dikasih tester. Apa itu? Tester Gucci. Enak boy. Iya. Nih. Yang mau cewek. Enak tau. Gak suka. Nunggunya di depan, nggak tahu, di jalanan di depan sini. Kita duduk yuk. Aku pengen kasih tahu sesuatu. Apa? Sini duduknya geseran aja. Oke. Aku takut jatuh. Kamu sini bisa nggak? Angkatnya muat nggak? Nggak muat. Di sini aja nih duduknya. Jadi kita duduk di sini guys. Jadi itu Reza lagi ngecekin udah berapa lama lagi, dan aku duduk di sini sambil menikmati pemandangan Jakarta. Tapi ini lagi mendung banget, jadi ini nggak ada sunset. Lihat tuh, dia lihat-lihat. Gimana dia? Makan? Apa? Many unbearable hours later. Hey guys, jadi akhirnya setelah menunggu lumayan lama, kita dapat juga kursi kita di sini. Biasanya aku kalau makan sama Rasa selalu sebas-seban, tapi ini kita harus makannya depan-depanan. Jadi sekarang kita mau pesan makanannya. Ini tadi Rasa udah scan menunya. Kamu tadi minumnya apa? Lemon tea. Ya, terima kasih. Jadi kita udah pesan makanannya. Tadi kita pesan 2 main course, terus 2 minum. Ini minumannya udah datang. Aku pesan lemon tea, sama Reza pesan strawberry tea. Tinggal sisa dessertnya aja, karena aku masih belum tahu mau beli dessert apa. Kayak aku masih bingung gitu. Foto-foto dulu. Jadi makanan kita udah datang, dan sekarang kita mau langsung aja makan.
yang kayak manis-manis ya gitu. Kan ini lemon. Pakai lemon mineral. Hai guys, jadi ini aku pindah tempat karena aku mau foto di sini. Ya, woi, yuk, woi di, ya bagus deh, ya, woi bagus. Nah, bagus ini. Udah 1 jam soalnya, jadi bagus. Hai guys, jadi kita udah selesai makan. Kita mau foto dulu karena dia dari tadi nahan pipis lagi fotoin aku pasien. Jadi kita harus foto dulu. Aduh, tali aku. Aku juga mau pipis deh. Ya. Dadah. Dadah. Kita mirror selfie sini lucu deh. Kamu ada HP-nya, Mo? Mau. Ayo. Aku udah kelihatan pendek. Nih, kayak gini. Oke. Bagus nih. Foto-foto guys. Dia batuk. Hey. Bagus nih kita outfitnya. Kita fix check dulu. Cantiknya. Kamu tahu nggak baju cewek juga ada yang kayak gini? Aku ada ini. Bagus ya, Thomas? Iya. Ini buat apa? Kalau kelelep juga kelelep itu kegedean lah. Coba-coba, tuh. Iya, ya. Pasti pakai ini berat banget. Karena ini berat banget. Ih, pas banget. Pas. Sumpah, pas. Pas gila. Berapa itu? Coba sini lihat. Kucing. Ada kucing di sini. Ih, aku kaget aku pas buka dia kucing ternyata. Kucingnya lucu ya. Kamu pakai? Mau, begini pakai ya. Ya udah apa biar kita kembar. Nih aku beli satu lagi. Jadi kan tadi aku lihat baju ini. Kan bajunya bagus ya. Terus kata Resa juga bagus, tapi kayak apa? Kayak karpet. Kasian, ini baju kayak ala-ala Chanel gitu dibilang kayak karpet noh. Iya teksturnya. Masa sih? Iya sih kayak karpet dikit. Jadi it's time for tukar kado. Tukar kado. Aku penasaran kado kamu apa? Aku merem. Tuh, ini kado dari kamu. Ini ceritanya bunga. Iya. Ya guys, jadi ini ceritanya bunga. Tapi agak out-outan. Kita ganti-gantian bukanya. Kamu dulu yang buka. Ini adalah hoodie. Lihat deh ada cium-ciumnya. Terima kasih Mama. Jadi ini kado dari Resa. Lucu banget, pasti gelas. Nih, dia jadi nanti gini nih. Coba, ini kan ada mini ini sendok. Makasih ya Google. Iya. Thank you.